Militer Israel kini tengah menghadapi tantangan signifikan tahun ini, lapor media Israel. Setidaknya 900 perwira kapten dan pangkat utama Pasukan Pertahanan Israel, IDF, yang meminta untuk berhenti dari militer, lonjakan permintaan pengunduran diri para perwira IDF, menyoroti krisis tentara yang dihadapi Israel. Selain itu, pengajuan pengunduran diri ini juga menandakan masalah mendesak bagi pemimpin militer. Militer Israel kini tengah menghadapi tantangan signifikan tahun ini, lapor media Israel. Setidaknya 900 perwira kapten dan pangkat utama Pasukan Pertahanan Israel, IDF, yang meminta untuk berhenti dari militer, lonjakan permintaan pengunduran diri para perwira IDF, menyoroti krisis tentara yang dihadapi Israel. Selain itu, pengajuan pengunduran diri ini juga menandakan masalah mendesak bagi pemimpin militer.